Penyanyi Hel Husaini enggan memberi komen berhubung dakwaan berhibur di sebuah kelab hiburan gay di Korea Selatan pada November lalu, lapor harian Metro. Penyanyi berusia 34 tahun berkata, dia tidak dapat menceritakan dakwaan itu yang dicetuskan oleh pelajar Malaysia di Korea Selatan kerana terikat dengan penggambaran program Master in the House Malaysia di sana. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sebenarnya dakwaan itu berlaku sebab orang tak tahu kenapa saya berada di sana, saya pun tak dibenarkan beritahu tujuan apa berada di sana, jadi segala-galanya dah terungkai sekarang, katanya. Bagaimanapun, penyanyi lagu Kelentang-Kelentong itu menyerahkan isu tersebut kepada pihak bertanggungjawab untuk tindakan lanjut. Saya tak nak fikir sangat perkara ini dan ia tak berikan kesan kepada saya, berhubung tindakan susulan pula, saya memang serahkan sepenuhnya kepada pengurusan saya, ujarnya. Terdahulu, pelajar berkenaan dipercayai memuat naik satu ciapan di laman Twitter, memberi bayangan berkaitan Hel yang kononnya berhibur di sebuah kelab malam sebelum bertindak memadam posting tersebut. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.